kasih saya ucapkan kepada semua unit Serikat Pekerja Mandiri Bali. Salam petik perjuangan merdeka! 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 Buruh bangkit! Buruh bangkit! Buruh bangkit! Janganlah kita itu berkecil hati. Serikat Pekerja Mandiri yang kita dirikan 2004 adalah murni. Kita tidak ada sistemnya berkedok untuk kepentingan politik, tidak ada. Kita memang tumbuh dari hati untuk menciptakan buruh yang kuat. Bagaimana kita tuh bisa menciptakan lapangan, bisa berdiri di perusahaan-perusahaan untuk memajukan daripada perusahaan? Janganlah buruh ditindas. Sudah dibuang, jangan harap keinginan hanya tontonan bagi mereka yang berbudak bongkar. Janganlah buruh diperbudak. Berani berjuang. Terima kasih. Dan kepada Bapak Ide Bagus Anom selaku Wakil Presiden atas TM Wilayah Timur, kami persilakan. Tapi beliau juga adalah Ketua Serikat Pekerja Mandiri di Nusa Dua Bik yang hampir 7 periode menjadi Ketua Serikat Pekerja Mandiri di sana. Pemerintahan pertumbuhan ekonomi, apakah itu hanya wacana? Buruh bersatu! Bisa dikalahkan! Semangat kawan-kawan, kita mempunyai pedang semangat! Kami dari aliansi buruh Bali bersatu melakukan aksi kebijakan yang pro terhadap buruh itu yang kita harapkan. Dan hampir puluhan tahun masyarakat Bali, pekerja di Bali dijalimi hak-haknya. Thank you.